Assalamualaikum Murni Ismail, Ina Sadina Afnan Ahsan, Zainah Buyung, Nur Alis, Hasna Ismail. Dan you dah siap sedia masuk ke apa ni? Hasna Arsyad, Amin Aminah, Putri Ayu, Shima Abdul Hamid. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raizah Awang Hamad, Hairia Haji Ismail, Kaizatul Azni, Zainab Ahmad, Salamah Bakar, Rusmah Wati Din. Sekejap lagi kita jumpa kan Kak? Oh, Masya Allah. Kak Habibah Rasul ni bikin jealous jumpa dengan Kak Emma rupanya. Nur Liza Zakaria, Zainun Abdul Rahman, Siti Atikah Tukimin, Syai Marini Syahriman, Nurul Farah Syuhada, Ibu G, apa khabar? Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril ambasari wa diyaiha. Allah, Allah. Khatijah Ibrahim, Nur Zanah Esti, Hanisa Syafi'i, Puan ke Puan Zek Orkid, Suhana Adris. Bismillahirrahmanirrahim. Zulina Wan, Cik Raya Tang Mana. Mai minum sat. Minta maaf lambat. Sarapang teman bapa. Tak siap lagi sarapang. Belum sempat minum ayak. Tak boleh start kereta balik ke rumah untuk berkuliah. Saya kata tak apalah lambat sikit sebab kerja lambat sikit kan. Sekali okey je lambat sikit, sampai kat rumah baru teringat. Alamak, apa dia alamak? Habis sahajalah tahzan pukul 8. Sepatutnya kita start pukul 7 kan. Habis pukul 8, saya bersama dengan Masjid Al-Mardiyah, kitab di balik tabir kematian, pukul 8. Jadi sahabat-sahabat, hari ini tolong tag segera kawan-kawan kita. Saya hanya pohon izin untuk berlive lah tahzan setengah jam sahaja. Ustazah pukul berapa kat sana, apa dia tak faham. Maka kita habiskan ayam. Lah tahzan pendek tak apa sahabat-sahabat, lepas ni kita pindah ke page Masjid Mardiyah. Ustazah akan share di page Ustazah Muzayana untuk di balik tabir kematian. Sodap lah Kak Yun. Kak Yun main Masjid Ibn Abbas tau. Tak puas dah tahzan setengah jam sekejap, terus sambung pukul 8 di page Masjid Mardiyah di balik tabir kematian. Tak puas lagi di balik tabir kematian. Macam Kak Yun tu tak puas-puas dia mengaji. So dia tak puas lagi ni, dia kena pi gerakkan kaki dia pi Masjid Ibn Abbas pukul 10 pagi. Ha, tu dia jadual saya. Jadi saya memang begitu. Kalau ada kat rumah pun sahabat, kalau saya tengah menulis dekat bilik belakang, saya tak dengar ting-tong rumah saya kat depan. Kesian kadang-kadang orang datang tapi hanya jumpa pintu pagar. Saya mencari siapa semalam orang yang sampai depan pintu pagar saya. Ting-tong-ting-tong saya buat tak tahu je sebab saya tak dengar langsung. Handphone saya pun silent. Saya seorang-seorang kat rumah semalam, sedang mengadap laptop di bilik belakang. Yalah bilik ni, kat dengar tak, kat depan tak dengar langsung. Ni Ayuja, Ayuja Oja. Ya Allah, macam mana nak sebut nama tu. Ini bukan ayak putih. Ni ayak apa? Mineral Cafe. Mineral Cafe betul ke?
Surah Yahusin. Mana sahabat karibmu Siti Azmahani? Ya Allah, rasa bersalah. Tak tahulah semalam dia mai rumah saya, cuma jumpa pagar saja. Cuma pula dah marah kat Nurin Saloma. Saloma Nurin. Mana ada orang kedai cakap cuma, Ustazah, tak ada. Cuma dia jumpa pagar saja, dia tak jumpa orang. Subhanallah. Sebab tu saya bagi jadual-jadual saya di masjid, confirm jumpa. Susu hadap, subhanallah. Alhamdulillah. Bila satu mak. Oh, Kak Rohana Samsuri nak ni eh, nak dibalikkan daripada kematian. Kak Rohana Samsuri, Singapore. Kak Rohana boleh deal dengan Cahaya Ma'arif. Cahaya nak pergi Singapore ni. Cahaya nak bawa beberapa buku sahabat Singapore kirim. So kalau kalau Kak Ana betul-betul nak, Kak Ana PM tepi Cahaya, saya boleh kirim sekali dia balik tabir kematian. Sebab nak post ke Singapore mahal gila kan. Dia balik tabir kematian ni dia berat, Kak Ana. Hari ni saya cuba pergi ambil dekat kedai kitab. Kalau Kak Ana nak, saya boleh kirim sekali. Kan nanti bolehlah deal. Dia nak round Singapore. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Super kalut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Super kalut. Saya tidur rumah bapak saya. Saya solat subuh tadi. Saya pastikan ayak dia apa semua siap dah. Paksa juga makan lepas subuh. Jahat Ustazah kan. Paksa juga teman Ustazah. Makanlah apa yang ada kan. Lauk-lauk raya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Kak Ina Salina, betul. Lepas tu saya terus rushing balik ke rumah. Saya kata tak apalah, start 7:30. Tak teringat ke 8 nak ada kelas Masjid Mardiah. Jadi sahabat-sahabat, tak mengapa asalkan kita buat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah. Betul Kak, apa ni, Cik Su, Suraya Husin. Kita mulakan sahabat-sahabat Cik Jamaliah Hassan. Cik Ya Jamaliah Hassan. Ramainya agaknya tetamu Cik Ya, ya Raya Haji ni. Kita mulakan dengan Ummul Kitab. Sempena hari Tashrik ni pun kita baca Fatihah. Untuk yang hidup kita doakan. Untuk yang mati kita doakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah, insyaAllah Allah redha pada kita dunia sampai akhirat. Selagi mana menjadi keutamaan syarat, hati ini kena sentiasa sihat. Tidak mencintai maksiat, rasa rindu dan rasa gairah untuk terus-terusan melakukan amal salihat. Ini jadi pantun pula dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah, muslimin muslimat yang berpagi-pagian kerana Allah masih ada yang bercuti.
Masih ada yang bercuti bersama anak-anak. Anak-anak pun ada yang dah start sekolah dah hari ni. Dan sudah pun ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Apa pun yang anda lakukan, semoga semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Kak Rifkah host ni, kita jumpa nanti eh. Masya-Allah. Sahabat-sahabat sukalah untuk saya eh. Di sini ramai yang mendengar menonton tabung umrah amanah saham akhirat kita sehari RM1. Hari ini pun saya akan interview seorang hamba Allah ni. Masya-Allah, pertama memang dalam usia warga emas tak pernah ke Baitullah langsung. Usia warga emas kami pandang umur 50 ke atas. Tak mesti 60. Okey, 50 ke atas tak pernah ke Baitullah langsung. Warga emas ini juga dikategorikan sebagai, kalaupun bukan layak sebagai asnaf, tapi memang orang susah. Memang orang susah yang kalau kita mention package, apatah lagi 9,000, 8,000, 7,000, 6,000. Kalau kita kata, cik kalau saya nak bawa acik pergi Mekah, RM5,000 acik ada tak duit? Nak kumpul 5,000 tu Zaza rasa sampai kiamat lah tak dapat. Maknanya dia memang tak ada duit untuk pergi Mekah dengan duit sendiri, sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga, of course lah dia seorang yang khidmat. Manfaat dirinya kepada umat. Aktif masjid dan surau, bermasyarakat. Masya Allah sahabat-sahabat, kehadirannya tu walaupun dia bukan orang senang, tapi dia selalu memberi manfaat. Kalau anda nampak orang-orang yang begini, kalau anda nampak orang-orang yang begini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda PM Ustazah. Tiga syarat tadi eh. Tak pernah ke Baitullahil Haram. Dalam usia 50 tahun ke atas memang rasanya mustahil untuk pergi dengan duit dia sendiri. Yang ketiga memang ahlul ibadah. Ahlul ibadah ni maksudnya masjid surau ni tak tinggal. Hidupnya memberi manfaat kepada umat. Kita nak terbangkan dia ke Baitullahil Haram dengan tajaan tabung umrah amanah saham akhirat. Bukan Ustazah yang sponsor. Anda lah juga dengan sehari RM1 tu. Masya Allah, kita dah bawa hampir 300 orang FOC ke Baitullah yang lengkap syarat lah. Yang tak lengkap syarat tak payahlah PM tepi, minta maaf. Bukannya apa, nanti hampa juga yang kecewa hati kalau tak dibaca, tak disantuni. Sebab dah memang tak cukup syarat. Yang cukup syarat ni dah queue, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Selebihnya yang keempat tu of course lah rezeki. Okay, jadi bila anda recommend pada Ustazah, Ustazah akan jumpa macam kejap lagi ni. Ustazah nak jumpa seorang ni. Ustazah akan ala-ala interview. Ustazah pegang amanah orang. Ustazah bukan boleh sesuka je. Nak okey cik, acik kompon terbang. Tak boleh. Ustazah kena jumpa dia dulu. Betul ke apa yang orang recommend tu? Ha, kan takut orang tu sebenarnya nak jack dia. Sebenarnya dia tak ada syarat pun. Contoh eh. Jadi sahabat-sahabat bantu Ustazah mencari untuk Ustazah tunaikan amanah insyaAllah. Of course lah Ustazah utamakan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat-sahabat Latahzan yang ber-PM. Tapi Kak Romna Mansuri sayang, boleh hubungi sahabat tim khidmat. Apa ni, nanti kalau Cahaya Ma'arif kita online, boleh messenger dia terus lah. Just yang Singapore sahaja yang rasa boleh jumpa. Bukan semua orang PM tepi, sahabat tim khidmat sedang berehat cuti raya haji ni. Besok baru mereka nak datang untuk start packing yang ada tempah promosi Zulhijjah tu. Tiga buku termasuk free kitchen tu RM100. Mana buku-bukunya? Sahabat, Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni dalam tempoh tak sampai setengah jam ni, Ustazah cuma nak ajak anda mengaji sahaja. Mengaji. Ha, okay. Pada tajuk 269, segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Tuhannya. Surah An-Naml. Semalam kita dah belajar dah surah An-Naml, Semut, ayat 20 hingga 28. Panjang kan? So Ustazah nak ajak anda mengaji dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong eh, sementara itu sempat kot buka Al-Quran ataupun kitab Latahzan, surah An-Naml ayat 20-28. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ustazah nak sementara ada cari Al-Quran, Ustazah nak buka Quran jugalah sebab dan tidaklah tahzan ni ayat ni panjang ni. Hari ni kita nak tadabbur sikit sahaja dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa'ul Ma'idatul An'amul A'raf Surah 6 ayat 20. Okey. Betul tak? Kita tengok kadang-kadang printing ni dia pun ni juga kan watafaqadat tayra. Betul sampai kepada ayat 28. Jom sahabat-sahabat kita ambil setiap satu huruf daripadanya apatah lagi yang lepas subuh tadi tak sempat nak mengaji. Sebelum subuh tak mengaji sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Romna Mansuri semua nombor ada dekat yang saya pinkan kat bawah tu. Kat bawah ni ada Ustazah Muzayyanah, ada pin, Kak Romna klik je dekat situ. Setiap hari kita akan letak nombor sahabat tim khidmat di situ. Klik kat situ. Okay, ada dua nombor. Satu nombor untuk umrah, bawah ni nombor untuk tim khidmat buku-buku. Tiap-tiap hari memang saya pinkan. Okay, jadi sebab Ustazah pun tak hafal semua nombor sahabat-sahabat, semua tim khidmat ni tak hafal. Okay. 20 hingga 28. Betul kan? 20 hingga 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra. Betul tak ayat ni? Okey. Boleh tengok kitab Latahzan muka surat 576, boleh juga buka Al-Quran surah An-Naml ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tanfaqad at-tayra fa qala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. La u'adzibannahu 'adaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَنَّتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحان الله. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم. Siapa yang semak kitab Latahzan, ada kesalahan tak dalam membaca? Alhamdulillah. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab agak sedikit sulit kan yang kita baca tadi tu bagi orang yang kurang fasih mungkin. Tapi Ustazah khawatir sebab Ustazah tak semak tak semak kitab Latahzan, takut ada kesilapan. So anda bagi tahu kalau ada kesilapan. Subhanallah. Surah An-Naml ayat 20 hingga 28. Kita baca tu bukan sahaja nak mengaji sebab memang muka surat 576 kitab Latahzan dia nak membicarakan tentang segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Tuhannya.
Segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Tuhannya. So apa saja makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, semuanya bertasbih, memuji-muji Allah, mensucikan Allah. Tapi kalau Allah beri akal kepada makhluk bernama manusia, tetapi dia tidak banyak bertasbih kepada Allah, kita ni sebenarnya bagaimana dengan Allah, sahabat-sahabat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kita jumpa pada ayat 26 adalah ayat sajadah, sunat untuk kita melakukan sujud tilawah. Kita baca la yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard ila al akhir. Ada nampak garisan panjang tu selalunya perkataan sujud atau rokok. So kita akan tutup ayat itu dengan tanda kubah tu. Maka kita letak ke tepi sekejap Quran, kita tutup, kita angkat takbir Allahu Akbar. Apa niat kita dalam hati masa tu? Kita nak buat sujud tilawah. Apa maksud sujud tilawah? Sujud yang kita menghormati ayat sajadah tadi. So kita sujud, sekali sujud saja. Sajadah wajihiyya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa yang katanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku bila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka Nabi sujud lalu Nabi membacakan bacaan tadi. Itu kalau kita lengkap menutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan wuduk yang sempurna. Contoh kita mengaji lepas solat, kan kita masih menghadap kiblat, kita masih dalam wuduk, kita masih lengkap menutup aurat sempurna. Ngaji, jumpa ayat sajadah, tutup Quran sekejap, kita sujud. Di situ besar pahala. Lalu apa katanya Iblis? Celakalah. Celaka. Siapa yang celaka? Aku ni, kata Iblis. Aku ni disuruh sujud, tak mau sujud. Sedangkan anak Adam disuruh sujud, dia terus sujud. Ayat ni kan ayat sajadah. Sebab tu kita sunat melakukan sujud tilawah. Okay, bukan hanya pada waktu imam membaca surah sajadah dalam solat subuh berjemaah di surau masjid, seperti kebanyakan masjid surau yang telah membudayakannya di Malaysia ini. Sedangkan tak mesti Jumaat subuh sahaja. Waktu-waktu mana pun kita baca ayat sajadah ni, kita disunatkan untuk bersujud. Tapi tadinya ustazah tak lengkap menghadap kiblat, ustazah juga tak lengkap menutup aurat. Solat macam ni pun dah biasa. Ustazah tak dalam keadaan wuduk yang sempurna, mungkin tak ada tiga syarat tu, maka kita tak sujud. Kita hormati ayat ini, tanda ada perintah sujud di situ dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada lebih kurang 15 ke 16 tempat dalam Quran Rasam Usmani untuk perintah demikian. Jadi hari ni kita bukan nak belajar bab-bab ni. Sahabat-sahabat, ustazah bagi asas sahaja bagi yang dah tahu sebagai ulangan. Bagi yang tak tahu, aku tak tahu benda ni, kena tahu. Okay, sebab ini adalah asas sebenarnya dalam agama Allah. Baik. Sesungguhnya hud-hud, kan tanya sama itu hud-hud. Ya betul ke saya nyanyi lagu M. Nasir kan? Tanya sama itu hud-hud. M. Nasir ni bagus tau sahabat-sahabat. Sebab saya dulu pernah biasa je pergi ke rumah Im Nasir. Oh, biasa gitu. Masya Allah gitu. Sebab masa saya duduk asrama tingkatan 1 hingga 3 dulu, ada Zulina Wan Cik kat sini. Asrama kita sebelah rumah Im Nasir kan, Zulina Wan Cik. Masya Allah, hebat. So kita dah biasalah dengan anak. Lepas tu form 3 kan ada apa kajian apa? Apa kajian tempatan pun kajian. Kita kena buat buku skrip tu kan. Kami memilih, grup kami memilih untuk interview M. Nasir. Gitu, pergi dekat studio dekat Sungai Buloh. Wah, tengoklah studio dia semua. Jadi sekarang masa saya nak buat studio kecil ni, saya teringat studio M. Nasir. Tapi studio tak, dia tak adalah macam saya ni. Studio dia memang telak bunyi lah. Kan apa? Apa? Sarang yang nampak sangat tak beli telok. Sarang telok tu kan, bekas telok tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ditampal-tampal-tampal kat dinding ni. Saya kata, wah, unik, klasik, cantik. Untuk apa ni? Dia bukan saja-saja je, dia rupanya kedap bunyi. Bunyi tak sampai keluar. Okay? Jadi kalau bilik studio saya ni hampa nak dekor, jadi letak bekas-bekas sarang telur tu letak kat sini. Lagi tak dengar lah. Kat Siti Azmahani datang rumah ustazah ting-tong berkali-kali pun memang lagi lah ustazah tak dengar. Okey, Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nampak misi dia dalam menulis kan, banyak benda-benda yang kita nampak insya-Allah ada diselitkan unsur-unsur agama di situ. Kitab ini La Tahzan sampai kepada bab 269 dan kita perasan lagi menuju ke penghujung, lagi penyucian jiwa tu, subhanallah. Kan sahabat-sahabat, hari ini kita bertadabbur, kita diperkenalkan tentang surah An-Naml ayat, semalam kita belajar tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang boleh faham bahasa semut. Sekarang burung hud-hud ni pun dia menjadikan Raja Sulaiman ni sebagai rajanya, nak melaporkan sesuatu kan. Perhatikan, sesungguhnya hud-hud di alam burung telah mengenal Tuhannya. Burung pun kenal Tuhannya, tunduk dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman sehubungan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang kita baca ayat tadi, 20 hingga 28. Jadi kita macam baca satu novel bila baca ayat 20 hingga 28. Ayat yang panjang kita baca, kita mengaji tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata. Berkata yang bukan berkat ni, faqala. Lalu mereka, lalu dia berkata, mengapa aku tidak melihat burung-burung hud-hud? Kan dalam banyak-banyak semua binatang dah berkumpul, berhimpun depan Nabi Sulaiman ni, mana aku tak nampak burung hud-hud? Kemanakah dia? Kan? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Ni kan, kita sebagai ketua, kita dah bagi tahu dah ada perhimpunan sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian, di tempat sekian-sekian, detail dah kita bagi awal-awal lagi. Sebagai ketua, apa rasa anda? Tak datang. Hanya sebab nak pergi raya haji. Tak datang. Hanya sebab nak landing-landing dekat katil lagi. Contoh kan. Oh, memang marahlah kita. Kita bukan tak bagi tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh macam tu. So, Nabi Sulaiman adalah Nabi, bila Rasul ni utusan Allah, kekasih Allah kan. Dia bukan marah-marah. Ha, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dia tanya dulu. Dia memeriksa. Dah tak datang, mestilah dicari kan. Memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung-burung hud-hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, Masya Allah, Julida Amu ni keluar siapa ni? Zakaria Morini. Suami ke? Masya Allah. Okey, sungguh aku benar-benar akan mengazabkan dengan azab yang keras, atau benar-benar akan menyembelihnya, kecuali jika dia benar-benar datang kepadaku dengan mengemukakan alasan yang terang. Oh, ini biasa sebagai ketua. Mana Hamidah Sa'ad tak mai ni, Ustazah Zai duk panggil ni. Depan ni semua ada ni, Nur Cahaya, Zailan Abdul Rashid, Jamaluddin AB, Majidah Majidah, Sarina Busra ni semua ada ni. Hak mana Hamidah Sa'ad ni tak muncul? Contoh eh, Kak Mida. Contoh. Lepas tu, kalau dia datang nanti suruh dia mai jumpa aku. Kan, mai bagi keterangan pasal apa tak mai. Bas daripada Kedah ke sini tak muncul ke malam tadi? Contoh kan, sahabat-sahabat. Tidak lama kemudian datanglah hud-hud, lalu dia berkata, Kak Midah pun datang dengan penuh rasa bersalah. Bila dah penuh rasa bersalah, mestilah dia nak menegakkan apa yang telah dia lalui supaya dia tidak dituduh sebagai seorang pesalah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi burung hud-hud pun datang. Dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang Tuan belum mengetahui. Dan aku bawakan kepada Tuan daripada negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini kebenarannya. Oh dia, Kak Midah kata, Ustazah. Ustazah, wah Masya Allah, Julida Amuduk Keloi, suami sekali. Suami tahu ke adalah Tahzan ni? Subhanallah sahabat, saya kalau pergi mana-mana kan ada orang, Ustazah makasih suami saya kirim salam. Saya bila orang cakap, Ustazah suami saya kirim salam, saya pandang dia, ha? Dia ni silap cakap ke apa? Memang tak biasa sahabat, dalam life saya daripada dulu-dulu ustaz pun pelik sebab saya daripada kecil, dari memang saya punya pergaulan ni tak macam ustaz. Ustaz dia memang hantar sekolah campur, dia duduk Penang dulu kan, campur dengan Cina apa semua. Saya daripada darjah satu, saya tak pandai nak bergaul. Tak jumpa dekat sekolah saya anak Cina, anak India tak jumpa. Tu macam tu. Jadi beza kehidupan tu.
Jadi sahabat-sahabat, sampai sekolah menengah, sekolah menengah kami budayanya ketika itu sekolah agama sangat menjaga. Subhanallah. Contoh kan, apa ni, mesyuarat pengawas kan, lelaki perempuan nak angkat muka ni punya, ya Allah, takutnya hatta kadang-kadang kita nak serahkan fail perbincangan kita tadi tu, tak pandang muka, balik tembok je. Tak kira lah balik tembok tu siapa, kita dah hulur fail macam tu saja. Jadi konon-kononnya pemalu, konon-konon. Tiba-tiba bila dah reja, dah besar ni kan, dah tua-tua ni, jumpa kat mana-mana, ustazah, suami saya kirim salam. Dah terbiasa macam, pelik ni kenapa suami agak kirim salam kat saya pula ni. Ustazah, suami saya dengan kuliah ustazah. Yang tu saya dah tergelak lah. Sebab apa? Sebab biasa dekat masjid, ustaz pun faham. Macam hari Jumaat ni, malam saya ada kuliah maghrib di flat PPR Jalan Ipoh. Masya Allah sahabat. Kuliah maghrib, dia pun tanya, ustazah free tak? Saya kata kalau kuliah maghrib ni, saya sebenarnya memang waktu rehat malam, saya tak ambil kuliah. Bukan waktu rehat apa, ialah masa kita dah seharian ni kan. Ustaz pun dia kenal sangat isteri dia, kalau tak duduk atas sejadah lepas maghrib, letihlah bang nak rehat sekejap. Memang qalu inna lillah lah, tak ada sekejap lah lepas maghrib tu, kompom berlayar terus. Jadi lepas maghrib tu akan cari aktiviti supaya azan isyak solat, lepas isyak tu dah memang keletihan sahabat-sahabat, tidur sedap lah. Tu sebab kita plan nak bangun pagi awal besok kan. Jadi ustaz tahu, tak payah ngajar lah malam, waktu letih dah macam tu. Tapi kadang-kadang sekali-sekala terima juga jemputan kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab siang dah tak ada jadual kan sahabat. Tapi bila kuliah maghrib, ustaz lah akan hantar. Ustaz yang akan duduk sekali, sebab kuliah maghrib ni biasanya orang lelaki pun dengar sama. So, bila penceramahnya adalah perempuan, biasanya kalau pihak pengurusan masjid surau tak ni pun, ustazah akan bagi tahu, haji minta tolong bagi tahu orang perempuan suruh ke depan. So, bahagian surau atau masjid ni sebelah perempuan, sebelah lelaki. Macam itu. Okey, ustazah faham. Sebab bila semua muslimin dekat depan ni sahabat, kita jadi macam, ya Allah, macam mana ni orang perempuan kat belakang sana. Padahal mata kita nak fokus pada orang perempuan. Kita tak boleh menafikan orang lelaki tak boleh dengar kuliah saya, hamba kau hebat mana. Sedangkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun, anak muridnya pun ada orang lelaki, tapi dalam keadaan menjaga adab. Jadi bila jumpa sahabat-sahabat latahzan, suami saya dengar kuliah latahzan ustazah. So saya dah anggap dia macam mana nak kata, macam seorang ibu memandang anak. Dah hilang dah rasa macam segan ke, malu ke. Maksudnya, oh ya ke, okay, salam balik kat suami akak. Mesti kelakar kan dia tengok saya kuliah latahzan ni. Saya bukannya mengajar pun dalam latahzan tu, kita sama-sama belajar kan sahabat-sahabat. Tapi kalau suaminya tu, dia tak pernah ikut saya rehlah ke, bukan anak murid saya ke, walaupun dia jiran saya, saya takkan macam bercakap. Bukan, tak tahulah, orang kata sombong ke, tak reti apa isu aku nak bercakap dengan dia ni kan. Contoh kalau jumpa, ustazah ingat tak hari tu kita pergi umrah sama-sama? Ya ji, saya ingat sangat. Haji ni kan yang merokok masa dalam ihram kan. InsyaAllah. Ada benda nak sembang. Lepas tu kalau anak murid dengar kuliah ustazah, hari tu saya dengar kuliah ustazah dekat masjid sekian-sekian. Oh iyalah, minta maaf lah, apa-apa yang tak kena. Ada benda nak sembang. Tapi kalau saya saja pergi rumah jiran contoh kan, suami dia tu minta maaf sebut, kita tak pernah jumpa kat surau. Kalau macam AJK surau, kita dah biasa berdepan, bincang kan. Lepas tu tak pernah ni, walaupun dia lalu depan kita, tak reti nak menyapa ke, tak reti. Nah, jadi sahabat-sahabat, Islam ni sebenarnya dia indah, cantik. Dia meletakkan kita gap di tengah-tengah tu, sebab dia bagi tahu kita, siapapun kamu, siapapun kamu. Semalam saya tengok live Ustaz Johari dengan Ustazah Asma' dekat kemah, dekat Mina. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cerita tentang hadithul ifki. Minta maaf poin lain lah pula ni, sebab saya teringat apa ni, subhanallah, dekat kuala pandah ke, Allah ya karim, tentang hadithul ifki sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu dia menceritakan tentang fitnah yang berlaku ke atas Sayyidatina Aisyah. Subhanallah, saya sangat mengiyakan kisah itu kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang cukup jaga, yang cukup jaga tu pun masih difitnah. Ini kan lagi wanita-wanita yang tidak menjaga. Faham eh? Allah ustazah setakat nak hantar kuih kat rumah sebelah, apalah salahnya. Dah berjiran, dah macam bapak saya, dah pakcik tu.
Lepas tu bini pakcik tu tak ada. Dia pergi masuk dalam rumah orang tu, tolong basuhkan pinggan, basuhkan pinggang, menggeletis-geletis pula. Faham ke tidak menggeletis? No, 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 sahabat. Islam ni menjaga. Kalau kita memang ada, okey anak murid, cara berhubung macam mana? Jiran tetangga, sahabat-sahabat, jaga ikhtilat ni penting dalam Islam. Sebab syaitan ni sangat licik. Kita katalah bukan buat apa-apa pun, syaitan ni sangat licik. Ini janji dia di hadapan Allah. Dia tak kira dah hang tolong labuh ke apa ke, dia tak kira dah sahabat-sahabat di rahmati Allah. Tolong eh, jadi kita nak dengan ilmu kita mampu ubah diri kita. Yang dulu asal jumpa lelaki perempuan bersalam-salaman tak kira lah. Semai raya, sunnah meraihkan hari raya. Tapi selam bedek bersalam lelaki perempuan, sahabat Latahzan, ubahlah. Saya sayang anda kerana Allah. Kita suami orang, isteri orang, lelaki perempuan bukan boleh senang-senang nak bersentuhan. Gelak ketawa bertepuk tampar, mungkin itu dulu kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang tak pernah pandang lelaki perempuan, yang tak pernah bersentuhan pun didatangi oleh iblis silaknatullah ni, ini kan lagi yang bersentuh-sentuhan, bergelak-gelak ketawaan, bertepuk tampar, tak kira, alah ustazah, laki dia tu dah macam laki saya dah. Eh, pelik dah ni. Kan sahabat-sahabat, tolong jaga. Anda akan merasa lazat dan manisnya hubungan anda dengan pasangan anda. Bagaimana anda melalui kehidupan beragama, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rasa indah tu bila mana sahabat-sahabat dirahmati Allah kita patuh. Yang jaga ni pun mudah tergelincir, ini kan lagi yang tak ada niat nak menjaga. Saya sayang anda kerana Allah, tolong dengan sangat dalam hal menundukkan pandangan, dalam hal bersentuh-sentuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepanjang hidup Nabi tak pernah gunakan telapak tangannya ni untuk menyentuh mana-mana perempuan yang haram untuk dia. Sekali menyentuh, kata Nabi, lebih baik ditusukkan besi yang panas di atas ubun-ubun kepalaku. Subhanallah sahabat, kita main tepuk tampar dekat pejabat biasa je boleh bergurau macam tu saja sahabat. Please, okay? Kita mungkin tak ada apa-apa, tapi syaitan ada agenda. Sekali dua tak apa, berkali-kali sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, tolong. Jadi wanita, biar kamu dikatakan sombong oleh mana-mana lelaki yang tak mengenali kamu, tak ada apa-apa urusan. Tak ada apa-apa urusan, buat apa kita nak berurusan dengan dia? Kalau ada urusan ustazah ni, saya nak hantar dokumen sebab saya nak pergi umrah dengan ustazah, memang kena berurusan lah. Hang nak buat sombong, letak situ pasport ada. Oh, kan memang orang, ya aku tarik dirilah, aku tak nak pia dengan ni, garang ustazah tak lalat ni. Kenalah kita berurusan, kenapa? Tapi dalam menjaga adab. Faham kan sahabat-sahabat? Kalau ada jemaah Masjid Mardiyah, saya minta sikit lagi masa, saya nak habiskan terjemahan ni. So, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita ni, Hud-Hud bagi tahu dekat Nabi Sulaiman. Aku jumpa seorang wanita yang sangat hebat ni, yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Masya Allah, wanita ini bernama siapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita dalam Quran tak penting namanya, tempat tinggalnya. Contoh, bercerita tentang surah Al-Kahfi, gua, gua kat mana? Ustazah pergi Jordan, diceritakan ini gua Al-Kahfi. Wah, bila pergi Mesir, ada orang kata ini gua Al-Kahfi. Bila pergi Palestin, ada orang kata ini gua Palestin, gua Al-Kahfi. Pening Ustazah, mana satu gua Al-Kahfi sebenarnya? Gua yang diceritakan dalam Al-Kahfi. Dalam Yasin ada mention satu Ar-Rajul, lelaki. Lelaki yang mana ni? Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentarbiah kita tak perlu sibuk lelaki mana, gua mana, tarikh apa. Kita je yang sibuk. Tarikh di Nusazah ni tarikh keramat. Saya kena nikah pada 2 hari bulan 2 tahun 22. Ambil kemain, 2 bulan kahwin bercerai dah. Minta maaf lah sahabat-sahabat. Keramat sungguh tarikh. Gua yang mana? Inilah tempat I bercinta dulu di bawah pohon toge. Kemain lagi kan? Asal makan toge teringat. Islam tak macam tu. Quran, bila nak cerita sesuatu, wanita itu. Tengok bagaimana surah Yusuf menceritakan tentang kehebatan Nabi Yusuf. Tak macam kita, wah handsomenya ustazah, pipi dia, ya Allah. Tak, dia tak menceritakan, tak menterjemahkan satu persatu sehingga nafsu kita, wow, kalau matanya macam tu. Tengok orang Melayu,
apa betis bunting padi, sabar je lah kan. Pipi pauh dilayang, tak perlu begitu bahasa Al-Quran. Cukup dalam surah Yusuf tu menceritakan seorang lelaki apabila wanita-wanita Mesir diberikan pisau untuk memotong buah, ada yang kata apple sebagai sahabat rahmati Allah, maka terpotonglah tangannya. Lalu Yusuf di hadapan, ini manusia ke malaikat? Bahasa tu dah memberi kita orang dewasa faham maknanya hebat sungguh orang yang lalu depan tu. So tak payah menceritakan kehebatan. Saya Ustazah kenal seorang ni, dalam rumah dia besar, pangkat dia tinggi, badan dia pun besar Ustazah. Tak payah beria-ria bercerita tentang makhluk begitu. Cukup aku mengenali seorang wanita yang mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, yakni Tuhan selain Allah. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka yang sesat itu. Dan menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Agar mereka tidak menyembah Allah, Tuhan yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit, yakni hujan, dan di bumi, yakni tumbuh-tumbuhan, dan yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Dialah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Berkatalah Sulaiman, kan? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Apakah kami lihat? Apakah kamu benar ataukah kamu termasuk golongan mereka yang berdusta? Nabi Sulaiman tak percaya dengan apa yang dibawa oleh Hud-Hud, berita dari negeri Sabak, kerajaan yang begitu hebat dipimpin oleh seorang wanita. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah daripada mereka, lalu perhatikanlah bagaimana tanggapan mereka. Jadi Hud-Hud menerima amanah daripada Nabi Sulaiman. Dahlah dia lewat tadi, anggaplah Hud-Hud ni sebagai jet peribadi. Ustazah, ada orang mana haji, dia tak dapat visa haji, lepas tu mentang-mentang dia ada jet peribadi, dia boleh pergi haji, toeng macam tu je. Lepas tu macam mana tak payah pakai visa ke? Kan, itu cara dia. Kalau mana dia benar, apa yang dia lalui sahabat, Allah pasti akan membenarkan. Hud-Hud tadi asalnya lambat. Nabi Sulaiman kata, pasal apa lambat ni? So, menghadap aku. Rupa-rupanya ditambah lagi amanah kepadanya. Best ke best cerita daripada Quran? Best kan? Tapi kena tersontot seketika. Berhenti sebab anda kena berpindah ke page Masjid Al-Mardiyah. Dan saya akan sharekan di page Ustazah Muzayyana. Tadi kita tadabbur An-Naml ayat 20 hingga 28. Kita stop dulu. Anda akan rasa gerun dan gentar. Follow kitab Di Balik Tabir Kematian. Sekejap lagi saya keluar sini, latahzan, saya minta maaf sebab hari ini memang walaupun hari pertama saya ke masjid tapi macam kelang-kelibut sikit sebab saya ada dari rumah bapak saya tadi, malam tadi saya tidur rumah bapak. Sahabat, doakan semoga Allah beri afiat, kesihatan kepada semua kita insyaAllah. Jadi saya left dulu latahzan, ampun maaf, saya akan ke page Masjid Al-Mardiyah kerana itu janji saya dengan pihak masjid. Okay, sementara saya nak pindah page ni, saya tunjuklah kitabnya kepada anda. Kitab ni memang kita kena ready untuk mati, ya sahabat, tak perlu takut. InsyaAllah sahabat Latahzan akan bertemu lagi Ustazah Zai untuk sambung kisah Hud-Hud tadi dalam kitab Latahzan besok. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.